Wadaw, menggiurkan? Apa menggiurkan nih kalau gini Bun Panam? Tapi sebelum lanjut kulineran, Ipop kasih tebakan. Ayam apa yang bikin bahagia? Jawabannya, I'm falling in love with you. Nah, ayam ini juga bisa bikin bahagia dan jatuh cinta. Ngelihat mangganya aja udah ulala. Bakal tambah terpana kalau Ipop kasih tahu proses bikinnya. Nih ya. Bahan utamanya ayam pejantan. Bumbunya racikan warisan. Berupa paduan ragam rempah mulai ketumbar, jinten, kayu manis sampai bunga lawang. Selain yang kering, juga pakai bumbu basah. Ayam dimarinasi. Kemudian di oven. Racikan bumbu dan rangkaian proses membuat teksturnya lembut. Aromanya khas dan bumbu meresap hingga ke lubuk hati terdalam. Lubuk daging bahkan ke tulang. Bunda pada dari keluarga ini harum dari ayam panggangnya udah kecium banget nih. Om, ini kenapa dipanggang di oven begini, Om? Kalau oven ini dia punya kelebihan satu, ayam kalau gede minyaknya turun. Minyaknya turun nih ya? Minyaknya turun, gitu. Dan dia mutar ini supaya matangnya merata. Merata sampai ke dalam juga nih, Om? Sampai ke dalam, jadi matangnya benar-benar matang. Dia harus ditutup. Minyaknya banyak banget di bawah ya, gitu ya, Om? Iya. Jadi di samping itu minyaknya turun untuk kesehatan juga bagus. Oh, ya. Udah enak pasti sehat nih ya, Om. Sehat. Oke, ntar saya coba nih, iya. Om. Oke. Proses berlangsung berlahan. Bumbu pun bertahap ditorehkan. Hasilnya ayam panggang oven yang menggiurkan. Bun, Pan, ini dia satu ekor ayam panggang oven Gang Apel. Saatnya makan kenyang. Duh, empuk lembutnya berasa. Sambelnya bikin tambah menggoda. Yeri, itu gimana rasanya? Bun, Pan, benar ternyata kata Ko Acong. Dengan teknik oven yang kayak tadi, ini matengnya merata. Jadi, nikmatnya itu adil. Dari luar sampai ke dalam. Penasaran gak sih, Bun? Cobain deh. Gak heran. Meski penyajiannya di Gang, ini ayam panggang populer lebih dari 30 tahun, Bun Panan sayang. Bun, Pan, ayam itu dikenal dengan ayam seribu rempah. Karena dengan banyaknya rempah yang digunakan, sehingga menciptakan rasa yang istimewa. Dan itu yang jadi ciri khas ayam ini, Bun. Proses menggantung ayamnya tadi itu membuat minyak dan kandungan kolesterolnya itu turun. Jadi udah kenyang, enak, tapi aman, bunda-bunda. Ayam panggang oven mulai 70 ribuan per ekor, Bun Pan. Lokasinya di Gang Apel, Jalan Raya Menceng, Kalideres, Jakarta ya. Di Gang Apel ada ayam panggang. Jangan sebel, yuk kita makan kenyang. Wadidaw, apa salaminya coba sampai digolok? Penasaran gak? Intan rasa tercinta kita lagi menyelidikinya. Monitor Intan rasa, laporannya segera ya. Besok kita kasih tahuin ke Bunda Panan Anda. Siap bos, sampai ketemu besok Bunda Pandangan Anda. Ini mie-nya karena tadi kan terlihat kan panjang banget ya.
Jadi sekali ambil ini, wah bisa segini nih panjangnya nih. Selain itu teksturnya tebel dan bumbunya nih kerasa pas nih. Nggak terlalu asin, nggak juga terlalu datar nih rasanya. Rasanya pas nih, boy 100% Bunda Panda.